Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya yakin bahwa kisah sengsara dan kematian Yesus yang kita dengar pada hari Jumat Agung ini bukan lagi sesuatu yang baru bagi kita. Pada setiap hari Jumat Agung, peristiwa kematian Yesus ini kita rayakan
dengan penuh khusyuk. Kematiannya sudah sering menjadi bahan permenungan. Diabadikan dalam bentuk patung dan lukisan. Dipertunjukkan melalui drama atau film. Entah itu renungan, entah itu patung atau lukisan, entah itu drama atau film, semuanya itu selalu sampai pada kesimpulan akhir. Yakni, ia telah mati untuk kita masing-masing. Setiap mata memandang dengan lesu akan dia yang tergantung pada salib itu. Setiap otak akan berpikir tentang caranya Yesus itu mati. Dan setiap hati akan merenung tentang arti kematiannya. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudari, hari Jumat Agung ini bukan hanya semata-mata tentang kesedihan dan kedukaan akan kematian Yesus, melainkan tentang kehidupannya. Hidupnya sungguh singkat, cuma 33 tahun. Tapi apa yang diperbuatnya sungguh melampaui masa hidupnya. Apa yang diperbuatnya tetap dikenang oleh setiap generasi dari masa ke masa. Karena memang kehidupannya adalah sebuah pewartaan tentang belas kasih Allah kepada manusia. Sesungguhnya hari Jumat Agung ini mengajak kita untuk jangan mempertanyakan bagaimana dia telah mati, tetapi bagaimana dia mengisi kehidupannya yang singkat itu, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Bagi saudara dan saya. Hari ini patutlah kita menangis dan berduka. Bukan karena dia mati tergantung dengan ngeri pada salib. Tetapi menangis dan berduka karena dosa-dosa kita. Yang membuat dia harus tergantung di salib itu. Permenungan kita tidak selamanya tentang sebuah peristiwa kematian, melainkan tentang kehidupan. Hari ini kita lebih disadarkan bahwa kematian akan menjemput kita pada suatu saat. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengelaknya. Oleh karena itu, jika hari ini Yesus mati dan menyebabkan duka nestapa bagi setiap hati, maka semuanya bukan tentang kenapa dia harus mati, tetapi bagaimana dia telah hidup sehingga menjadi kenangan indah bagi semua orang. Kenangan indah bagi saudara dan saya. Anggaplah hari ini adalah hari pertama dari sisa hari hidup yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan pernah berpikir tentang bagaimana caranya Anda akan mati, tetapi tanyakanlah kepada dirimu. Bagaimana Anda telah hidup dalam kurun waktu yang Tuhan telah berikan kepadamu. Sehingga mulai saat ini, Anda akan menatanya kembali kehidupanmu. Saudara-saudari, Yesus telah mati untuk Anda dan saya.
Ia telah mati untuk kita semua, agar dengan kematiannya Anda dan saya bisa memperoleh kehidupan, keselamatan. Jika Dia telah mati agar kita hidup, maka marilah di sisa waktu hidup ini, kita pun merangkai kehidupan kita dengan cinta dan perbuatan baik. Semuanya bukan demi menorehkan sebuah kenangan indah dalam hati dan pikiran generasi yang akan datang, tetapi demi keselamatan kita sendiri. Kita harus selalu ingat bahwa Dia telah mati untuk kita. Maka hendaklah kita hidup, bukan saja untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Semoga saja hidup kita menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, sehingga mereka pun menatap kehidupan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudariku, bila kita telah selesai mengikuti ibadah pada hari Jumat Agung ini, jangan melupakan apa yang telah dialami Yesus bagi kita. Jangan pernah melupakan itu. Setiap kali kita memandang salibnya, mari kita ingat bahwa yang nampak pada raut wajahnya bukanlah ekspresi sakit dan penderitaan. Yang kita lihat adalah ekspresi cinta. Ya, cinta untuk setiap orang dari kita. God bless you.